Asap. Ya, welcome back with me again. Ya, kembali lagi dengan saya si pendua. Di vlognya bersama Kepoin ID. Jangan lupa dulu nah kadinya sih. Baikkan deh. Asap, guys. Welcome back with me again. Ada kali ini pendul ada di satu lokasi yang ada aroma-aroma bau belati. Di dalam sana kita udah ada di rumah seorang yang sangat luar biasa. Luar biasanya gimana? Kita langsung aja lihat di sana. Keseruan kita ini hari ini pasti bakal seru banget. Makanya jangan lupa dulu buat subscribe dulu channel YouTube-nya Kepoin. Kepoin ID, subscribe tuh yang merah. Nah, jadi nyanya. Nah, jangan lupa juga like, comment, dan share. Oke, let's go. Ada pengantennya banyak, tapi calon-calonnya yang ini nggak ada. Jadi mana kan? Hah? Udah beres. Ah, ngegas. Ada suara-suara apa itu di dalam sana? Kita lihat-lihat dulu ini ada dari Teh Opa apa teh? Nama Instagramnya teh? Opa Fitria. Ini Opa Fitria nge-make up-nya. Siapa nama kamu? Joshwin. Padahal dia baru kelas 2 tapi make up bae nikah. Udah kebelet kamu. Dua kali nikah? Iya. Yang pertama siapa? Sama Anu. Anu mana? Pegatan. Kali ini teteh make up-nya ala-ala apa ini teh? Ala-ala diriku. Konsepan make up-nya gimana ini teh? Ceritain teh. Apa belum beres ya teh? Oh belum. Hari ini namanya teh apa bintang? Nah haning beda jeung itu teh. Jadi kita mau tanyain, ini kan ada 3 model nih, ada 3 orang di make up berbeda-beda. Kita tanyain langsung ke make upnya. Teh. Apa ya? Ini konsep yang teteh make up yang paling sesuai make up wedding apa? Sunda Putri. Sunda Putri. Kenapa disebutnya Sunda Putri? Ada pertanyaan lain. Kenapa teteh milih make up Sunda Putri? Karena simpel. Paling simpel apa? Gak ada kesulitan lain gitu buat make up yang Sunda Putri? Kalau sulit sih tergantung ya. Tergantung. Mm-hmm. Itu biasanya perbedaannya apa sih sama yang ini juga Sunda kan? Mm-hmm. Apa perbedaannya? Tidak pakai sigar sama melati paling beda. Beda di melatinya. Make up dari jam berapa teh? Jam berapa ya? Kita jam 8 lebih tadi. Jam 8 lebih. Oke, siap. Kita tanyain ke Kang Acep yang ini nih, yang satu lagi, yang lagi nyate nih. Kang. Oh, hey. Hey. Padahal kita lagi sibuk foto-foto. Ma. Atau kan jadi horror kan gitu. Kang Acep make up yang mana ya? Yang ini nih. Yang ini. Kang, dijelasin Kang, ini make up-nya kayak gimana, Kang? Itu spesial ya. Bentar.
percobaan. Oke, oke. Saya coba bikin disampingin dulu ya kan ini kan. Mungkin Jogja Putri. Ini you know, ini Jogja Putri pada orang Sunda ya. Kamu orang mana sih? Orang Sunda. Orang Sunda. Jadi gimana Kang konsep yang ini Kang? Konsepnya sebenarnya sih kita nggak punya konsep yang gimana ya, maksudnya konsepnya berarti ngikutin tradisionalnya si apa Jogja Putri ini. Jadi saya ya beberapa cari literasi di internet dan beberapa dan nanya ke teman juga, ibu saya juga perias, jadi katanya memang seperti ini gitu kan konsepnya ya, tradisional, pengantin tradisional seperti itu. Kesulitan dari nge-make up ini kalau kayak Teh Mega tadi ngomong tergantung, kalau saya kesulitannya adalah bikin ini nih. Oh, bikin Teh Mega apa nang kata Teh? Cek. Itu apa namanya Teh? Paesnya. Oh, paesnya. Bikin ini berapa lama, Kang? Kalau Kang kasih tahu tadi lupa berapa lama. Kayaknya setengah jam deh, setengah jam nyampe. Jam kayaknya lah. Ini item-itemnya dari apa, spidol? Itu dari spidol permanen itu. Jadi bisa dihilangin. Ini dari itulah ada produk dari pipa. Nah, dari itu untuk kayak apa? Body painting gitu jadi saya pakai. Kalau ini kan ini nih yang paling mencolok tuh kayaknya ini nih. Kalau di Sunda tuh kayaknya enggak pakai yang ini. Iya, apa sih namanya? Sebenarnya sih kalau saya sih kalau mungkin untuk Jawa karena aku enggak baca dan aku enggak tahu literasi dan sejarahnya seperti apa zaman dulu gitu kan. Saya hanya ketentuannya seperti ini yang ngikutin aja. Jadi kalau misalnya ini apa artinya, ini apa namanya, saya juga kurang ngerti. Yang ngomongnya ke yang itunya ya ke Jogjanya. Bu, gimana Bu perasaannya Bu di makeup nikah? Tapi pada rencana katanya mau nikah ya habis lebaran. Ya aminin aja. Ya pengalaman baru sih di makeupin ala Jawa gini. Ala Jawa gini. Jadi pangling gitu kan. Jadi pangling. Jadi udah kebayang mungkin. Jadi orang Sunda pengen pakai make up Jawa bisa gitu. Bisa gitu. Enggak ada yang enggak bisa. Siap. Berat enggak ini Teh? Kang ini berat enggak, Kang? Enggak tahu. Karena pertama kali mungkin jadi agak kerasa banget beratnya gitu. Siap, kita nanya yang ke sana tuh, ke Teh Opa. Teh Opa dari tadi sibuk foto-foto terus dia foto-foto padahal udah di-upload dengan Tilo. Ya, ditanya nih Teh Opa nih. Teh Opa make up apa nih? Wedding apa? Sunda Siger. Dari jam berapa ya kalau Teh Opa? Barengan sih tadi. Barengan semuanya. Di jam 3. Jam 3 sekarang mau jam 3 lagi. 12 jam. Kesulitan buat make up. Apa namanya tuh? Ini Teh Sunda apa? Siger. Sunda Siger apa Teh? Kalau di Sunda Teh. Itunya kali ya. Apa Sigernya, sanggulnya. Oh, masang sanggul. Apa ini pertama kali atau udah pernah sih? Udah pernah sebelumnya. Tapi lupa lagi. Oh, lupa. Ya. Ini make up. Apa namanya? Kamu namanya tadi Teh siapa? Inem. Oh, kirain Teh Inem. Gimana kamu perasaannya? Coba sini. Kayak pengen tahu kamu perasaannya anak-anak sekolah. Ya Allah, aku Teh deg-degan gitu soalnya enggak direstuin sama mama papa. Kalah. Kamu enggak direstuin sama yang mana? Sama yang anu. Emang ada? Perasaan enggak ada, Dek. Iya, cariin aku. Ini yang keberapa kali kamu make up? Dua kali. Yang berarti pertama itu ujian. Ujiannya kayak gini pengantin tapi beda sama yang sekarang gitu. Kalau misalnya yang kemarin itu tuh kalau yang ini modern, kalau yang sana tuh kayak pakem gitu ya. Jadi ini kan kita ini brown gitu kan. Itu mah ijo bener-bener ijo tebal gitu. Jadi sangat apa ya Teh? Kayak wow gitu. Ya. Gitu. Ya yang itu ya sekarang mah enggak gitu, udah jadi modern gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kamu ngerasa modern enggak sih? Iya banget gitu. Oh my god. Teh, namanya siapa Teh? Masa enggak tahu ih, lupa deh Kak Abi. Iya, aku ya, lupa lagi. Lupa itu aja. yang di sana yang lupa, yang enggak tahu, yang kada tahu gitu. Oh iya. Heeh. Priti. Teh Priti, gimana nih perasaannya Teh di make up? Aduh, serasa jadi pengantin lagi. Aduh. Saya emang kepungkur. Emang kepungkur kemana Teh? Kepungkur? Ya gitu we, tapi itu, saya bedanya rawasan ayeuna. Rawasan ayeuna. Bade bahan deui.
Pepotongan gigi ya, Nana. Kumaha? Mbak Dewi Handi mau pepotongan. Wih Handi, pepotongan mah. Wios, Wih Handi ini asal ingin nikah na. Iya, itu resepsi na maksudnya teh. Iya. Resepsi na Wih Handi gitu. Oh, hayong, hayong. Katanan weh pada hamat ya. Gratis iya nama. Bumpang-bumpang weh. Jadi, itulah. Kita rada-rada ngarewong sebenarnya mereka tuh lagi masih pada sibuk benerin dipoto dilihat aduh salah ganti lagi aduh salah ganti lagi ya nantilah nungguin dulu bener-bener beres nanti habis ini kita langsung tag ke studio kita langsung foto nanti satu persatu udah disiapin di sana kita langsung di sana oke let's go Subscribe channelnya KPDD. Oke, see you next time. Bye bye. Dah.